lagi semula bersama saya Mahane. Hari ini saya berada di Pantai Lambidan, kawasannya. Saya membawa rambat. Kira-kira akan merambat ke Mura, tapi cuaca sekarang nih agak sedikit berangin. Mudah-mudahan orang dan apa-apa, kira akan ke depan sana. Saya bersama saya punya kawan, tapi ya sahabat, kira kami akan ke sana lah untuk mencobalah merambat nih. Mana tahu ada orang kembura tuh menyagir di bibir-bibir pantai ya nek. Kalau ada rambat dapat juga memberungkup tidak kulat nek. Kan ke depan sebelah sana. Harap-haraplah cuaca bagus. Gelap sudah. Walaupun sekarang sekitar jam 4:30. Rambat daripada buatan Ici Khairul. Saya bawalah berat 3 kilo. Anggaran. Pakai slipper saja. Masuk dulu kemarin nih. Bisa ya, limbung kawasannya. Mengintai-ngintai kembura dulu kalau ada lah di tambing-tambingan nih. Mau ada karang rungkup teh saja. Kawasan Tanjung Gawak, kalau orang sini panggil Tanjung Gawak lah, sebelahan dengan Pulau Lambidan. Jadi kira-kiranya nih banyak bekas tempat kaki lah di belakang nih. Nah, tempat kaki di belakang tuh di sana mungkin awal sudah orang tadi merambat. Saya pun dapat tahu daripada saya punya kaum kerabat cakapnya banyak kembura sininya, tapi enggak kutelat juga lompat-lompat kumburan nih. Makali aing ngato telapo bor umbak. Jadi penglihatan bon agak sedikit samar. Ditipu-tipu angin lagi. Jadi ndak kelihatan. Harap-harap lah ada lah. Padahalnya kalau begini macam ndak sesuai untuk merambat. Angin tuh telapo kencang sudah. Macam tadi batu bisainya. Matang ini bertingkir. Kilar seko tapi halus lah. Kalau untuk lo ucing boleh lah nih, tapi kita bukan tujuan untuk pencarian nih, mencari kembura. Jadi ricik lah.
air sudah sesuai, terlampau kencang, air pun sudah mulai pasang. Pasang sudah nih, kira-kira waktu pagi tadi bunga-bunga pasang tuh pasangnya sesuai, tapi sekarang nih sudah sesuai. Saya dapat 3 ekor saja, kecil saja. Memang udah besar, kucing pun takkan yang makan. Jadi kira-kira alang-alang sudah turun kemari, singgahlah ke spot di sebelah Tanjung Waru lah, sebelah-sebelah sana. Coba-coba nasib lah sana, mana tahu ada bulan-bulan. Oke sahabat, jadi lanjutlah. Ada orang ngail di sebelah sana, ngail pakai joran pantai. Nampaknya berpindah kawasan tuh, terdamparlah kami di Tanjung Waru. Jadi kira-kira kan melihatlah riak-riak ikan nenek kalau ada lah. Kalau tidak ada pun apa boleh buat. Di ujung sana ada orang mancing pakai joran pantai, satu orang. Rasa-rasanya di sini kurang berangin. Kurang berangin, apa saja tuh nyamuk. Kurang berangin lah di sini nih daripada di kawasan sana tadi. Jadi kira-kira kan merambat di sini nih. Agak-agak macam besar sudah nih kawasan. Tidak seperti yang hari itu, macam dikasih besar lagi. Coba-cobalah try merambat. Nampaknya ada orang duluan sudah kemarin nih. Kira-kira akan merambat di sini. Oi. Di sebelah sana tuh di ujung ada orang memancing. Nanjoran beri takut di sini nih, kampung dangan. Najau beri watir. Tapi jangan juga tumbir-tumbir lah. Di tengah-tengah takut menyangkut, tadi itu menyangkut. Kalau di samping-samping ini dapat dikurun nih, pas di tengah nih beriwatir dalamnya nanti kita tahu berapa dalamnya. Amboy, anak ikan apa bani? Anak ikan handuping. Mau cek-cek yang pasar tadi itu. Mana kah tempatnya? Aduh, ini anak saya nih. Mau dirilis nih. Dapat 2 ekor rambat rambang. Bolehlah 2 ekor, syukur alhamdulillah, rezeki wah.
ekor. Kemburak benih. Nggak ada rapat lagi nek, kan merambat. Rupanya kerabau sini kan mandi. Mau mandi manda, nggak apalah. Suruhnya nyak mulih tak kamu, mulih tak kami nek. Oke sahabat, hanya itu saja hasilnya. Main rambat rambang di tepi pantai sama saya punya kawan. Kerabau tuh di belakang tuh banyak sudah. Atau kalau terlambat tuh karena sugit kita nih. Jadi terpaksa membatalkan niat lah untuk balik rumah. Cuaca pun udah berapa bagus sudah. Hanya beberapa ekor saja hasil saya. Ada tadi tuh last minute 2 ekor lah. Boleh lah untuk lauk malam nih. Oke sahabat, sampai sini saja video saya pada kali ini. Jadi next time ataupun besok lusa saya akan merambat lagi tapi di sungai pula, mencari udang. Tengoklah keadaan, tapi masih guna rambat nih lah. Oke sahabat, bye bye.